Hai, saya perkenalkan nama saya Norimida binti Nordin. Boleh panggil saya Amy atau kawan kolej saya akan panggil saya Reef. Saya berumur 25 tahun. Sekarang ni saya bekerja sebagai assistant boutique manager di Pavilion. Okey, saya berkenal dah join Elkan dalam sebulan setengah. Macam mana saya boleh start dengan Elkan ni? First, kakak saya lah, upline saya yang beli korset ni. First, saya rasa okay, nampak dia cantik. One day, satu hari dia bawa balik, dia bawa bag fitting. Saya balik kerja ni, dia terus fitting. Jom fitting. Fitting punya fitting. Tiba-tiba mama saya kata, cuba you pakai balik shirt yang you pakai kerja. Tiba-tiba datang, saya punya bontot dah naik. Badan saya lagi cantik. Terus saya beli eh. Tak banyak cakap. RM75 je you all, kan? Apalah sangat untuk you cantik. Dan lama tu saya join kelas aktiviti setiap hari Senin dengan Rabu. Saya memang tak ada niat nak buat bisnes ni. Tapi saya suka kelas ni, meriah, seronok. Saya join. Lama-lama satu hari saya pergi kerja, kawan saya puji. Saya pun cerita, you just share what you wear. Cakap, oh, I pakai ni cantik, I suka. Tiba-tiba je, saya dapat jadi manager. Saya pun macam, manager dengan income lebih kurang RM3,000 yang sama dengan gaji saya dekat Pavilion tu, yang saya bekerja selama 8 jam, yang RM3,000 ni dalam 3-4 hari je. Saya buat sekejap je. Macam mana you nak dapat, kan? Betul tak? So sekarang ni saya jadi lagi aktif dan bertambah aktif lah, sebab benda yang macam you just share, semua orang nak cantik kan? Siapa yang tak nak cantik? Lepas tu siapa yang tak nak duit? Siapa yang tak nak buat income? You bekerja keras kat luar tu, tapi kat Elkan ni you bekerja keras sikit je, income you besar. You kalau duduk rumah boleh golek, tengok TV, duit pun takkan datang boleh golek. Betul tak? I yang kerja shift ni, kerja pagi, malam you datang kelas. Sabtu Ahad, kalau cuti, so you pergi fitting orang. Benda boleh buat. Kalau saya pun boleh buat, orang lain pun boleh buat. You guys pun boleh buat. Cuma either you nak ataupun tak nak. Itu aja. Benda ni memang sangat senang. Kita kena usaha untuk cari rezeki, betul tak? So, you nak, you berusaha. So, saya dalam masa sekarang ni, bekerja keras. Tak adalah keras sangat, tapi bolehlah. Boleh saya dah submit lebih kurang dalam 18,000 SV. Dan, apa yang saya suka tentang Elkan ni, upline saya walaupun saya tak tahu dia sentiasa tolong. Kita tolong orang kan? So, saya harap saya akan dapat income yang lebih besar, 10K ke atas dan jadi RSM. So, kita jumpa anda di Pujak Gejayan. Terima kasih.